Tapi, Dinda, udah siap belum? Kan kita mau ke pondok pesantren. Pak, Teh Belva nggak diajak? Teh Belvanya nggak ikut, kan dia lagi ulangan, Nak. Oh iya, Teh Belva lagi ulangan. Iya, Dinda, cek lagi, takut ada yang ketinggalan. Nggak ada, Pak, nggak ada yang ketinggalan. Paling Api belum pakai sepatu, Pak. Oh, Api belum pakai sepatu. Sini Bapak pakein dulu. Satunya. Udah pada siap kan? Ayo kita pergi, Nak. Ayo, Pak. Ayo Aldi, udah siap. Loh, tapi Aldi kok nggak pakai peci? Ya lupa, Pak. Ya udah pakai peci dulu sana. Udah. Ya. Bapak kunci itu dulu ya. Mari. Nggak kerasa sih, Ma udah kelas 5 aja. Tadi rame juga sih di sekolahannya. Eh, Bu Meli, abis dari mana, Bu? Ini Pak De, aku dari sekolahannya si Hilma, abis lihat perpisahan. Oh iya, sekarang perpisahan kelas 6 ya? Iya Pak De, tadi tuh si Hilma nari, jadi saya datang. Wah, pasti seru banget acaranya Bu Meli. Ah, Bu Meli mau ikut nggak? Ikut kemana sih Pak De? Ini Bu Meli, kita mau ke pondok, mau jenguk Randika. Hari ini kan kunjungan Randika. Oh gitu ya? Ya udah deh, aku ikut ya. Mumpung anak-anak lagi di sekolah, aku bete Pak De di rumah terus. Ya udah Bu Meli, yuk kalau mau ikut. Eh bentar Pak De, aku mau make up dulu. Tadi kan habis dari angkot. Ya udah kalau gitu Bu Meli, jangan lama-lama ya. Saya tunggu di depan. Iya Pak De, tungguin ya. Nggak lama kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Aldi. Bete banget sih aku di rumah, pengen main ah. Eh Pak Dian mau kemana? Mau pergi mancing. Bruh. Wah mau mancing Pak Dian, ikut dong. Wah Bu Meli mau kemana nih? Udah cantik. Eh Pak Dian, ini aku mau pergi ke pondok sama Pak Ade. Mau jengukin Randika ya? Iya, Pak Dian ikut aja yuk. Sebenarnya saya mau mancing. Tapi ya udah deh, saya ikut aja. Ya Nak, mau ikut nggak? Kok Pak Dian malah ke dokter sih? Katanya mau mancing. Ya si Ana, siapa bilang mau ke dokter sih? Udah, Pak Dian, tarik aja. Hayo Ana. Iya, mau. Hayo Ana. Hayo. Pak, Bu Meli mana sih? Gak tahu ini, lama banget. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam Pak Jeko. Nunggu siapa lagi Pak? Ini saya lagi nungguin Bu Meli, katanya mau ikut dia, tapi lagi make up dulu. Ya udah, tungguin dulu aja sebentar, kita duduk dulu. Ini Pak. Gak mau ke dokter Pak Dian, Bu Meli gak mau. Udah ya, ayo, ikut aja, ayo. Gak apa-apa, ayo. Gak mau. Ayo ikut. Assalamualaikum Pak Ade, Pak Jeko. Waalaikumsalam. Itu kenapa si Ana sampai ditarik-tarik? Ini si Ana saya ajak juga, tapi dia mikirnya mau dibawa ke dokter. Dinda, coba kamu ngomong sama si Ana. Ya Ana, kita tuh mau ke pondok, bukan ke dokter. Oh, mau ke pondok, mau ngapain? Mau jengukin Randika, kamu ikut gak? Emang Randika itu siapa? Ah, ya Ana, kamu banyak tanya. Ayo pergi-pergi, keburu siang.
Pak, ayo Pak, kita ketemu adik Kak. Iya. Ya udah, Api pakai peci dulu ya. Nah, udah ganteng. Ayo cepet kita ke kobongnya Randika. Nah, ini kobongnya Randika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko, saya Mena udah datang. Iya. Randika, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak Joko. Ya udah, Randika, kita ngobrol di sini aja yuk. Ayo, Pak Ade. Gimana? Sini. Di sini aja. Sini, Pak. Wah, dengar-dengar Randika tamat jurumiyahnya ya? Iya, alhamdulillah Pak Ade. Kemarin abis setoran langsung tamat. Wah, pinter banget ya Randika. Tuh ya nak, Randika lihat pinter ngajinya. Ah, gak mau lah. Oh, ini Yana. Yang rumahnya di belakang kan sih? Oh, Dika kenal sama Yana? Kenal lah, orang waktu kecil Dika main sama si Yana mulu. Itu kan dia budak gara-gara kejedot batu telinganya. Oh, si Yana budak gara-gara kejedot batu. Kalau Randika ini mah aku kenal kan, waktu kecil aku suka main bareng sama dia. Dari tadi juga kita ngomong gitu, Yana. Dika maaf ya, kemarin aku nggak nganterin soalnya aku juga ke pondok sama Pak Jamal. Iya, nggak apa-apa, Dinda. Iya, Dika. Pak Dian juga minta maaf ya kemarin nggak bisa ikut. Iya, Bu Meli juga ya, Dika. Oh, nggak apa-apa, Pak Dian, Bu Meli. Oh ya, Dika, hari ini bisa keluar pondok nggak? Kita ngebaso yuk. Oh, bisa, Pak Dian. Yuk, kita ngebaso yuk. Ayo, sebelumnya Dika pakai baju cerita Jeko dulu ya. Ya udah, Dika ganti baju dulu ya. Ayo, udah siap. Ayo, Pak Dek. Ya. Kita makan baksonya di mana, Dika? Di depan aja, Pak Joko. Oh, di depan, ayo. Pak Ade, kita mau kemana sih? Jalan-jalan mulu, capek tahu. Kita mau kan. Oh. Yuk. Nah, itu tuh, Pak Joko, tukang baksonya. Oh, ya udah, ayo. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Randika mau pesan apa? Bakso rot aja Pak Ade. Ya udah, Pak Ade pesenin ya. Kalau Aldi mau apa? Aldi juga bakso urat Pak. Ya udah, Bapak pesenin juga ya. Pak Joko sama yang lain udah semua Pak? Udah Pak Ade, aku udah pesan kok. Oh udah. Pak, pesenan saya ya. Kenyang banget ya makan baksonya. Ya. Sekarang kemana lagi, Dika? Kita nongkrong di Taman Lamhadur aja yuk, Pak Joko. Oh, ya udah, ayo. Yuk. Pak, apa pengen main ayunan dong? Oh, ya udah. Kita nunggu di sini dulu ya. So kalian pada main ayunan. Iya, Pak. Oh,
sekarang. Aduh, panas banget sih. Mana gak ada Tetia lagi. Ah, Bu Meli. Gak ada Tetia juga kan ada Pak Dian. Ah, Pak Ade apaan sih? Ih, Bu Meli. Kok saya sih yang dijorongin salting ya? Tapi gantian dong. Duduk sebelah aku aja ya, Nak. Dia kamu pelit banget sih. Masa gak boleh? Ya, Nak. Tapi bukannya gak boleh. Duduk di sebelahnya aja. Oke, Beb. Nyesel dong, Pi. Ah, aku capek. Mau duduk dulu ya? Iya. Tapi tadi ya, Tete mau kesana dulu. Iya. Adika, betah gak di pondok? Alhamdulillah, betah. Oh iya, waktu itu kamu di pesantrenin mana sama Pak Jamal? Aku kemarin dibawa ke daerah Cianjur. Wah, jauh banget ya. Tapi kok kamu bisa pulang? Soalnya kemarin aku dipulangin sama Pak Jamal gara-gara Dini kabur. Oh gitu. Ih, ngapain sih mereka berduaan? Aku gangguin ah. Kalian lagi ngobrolin apa sih? Serius banget. Ini, kita lagi ngobrolin masalah si Dina kemarin ke pesantren. Ih, si Dina gak boleh pacaran sama Pak Jeko. Aku juga ditolak. Astagfirullahaladzim ya, Nak. Aku kira kamu udah sembuh budaknya. Iya, beneran. Cuer deh. Aku ditolak sama si Dinda. Tanyain si Dinda, benar kan? Ya, Nak. Bukan gitu. Kita tuh lagi ngomongin masalah pesantren, bukan pacaran. Ya ampun, aku jadi malu. Maafin ya, Dika. Loh, kok kamu kalau si Dinda ngomong, kok kamu denger sih? Gak tahu, Adika. Kayaknya si Yana bisa ngedenger suara aku doang deh. Ada-ada aja sih kamu, Yana. Eh, Api. Kita main lari-larian yuk. Ayo. Ayo. Ayo, satu, dua, tiga. Berput. Kok si Api sama si Aldi kok gak ada? Masa sih, Dinda? Oh, itu tuh. Mereka lagi main di sana. Yuk, kita ke sana yuk. Ayo. Yuk, Yana. Api, Api, kita ada. Astagfirullahaladzim, tapi awas motor! Apa, Rika? Awas! Ah! Ah! Api! Gak apa-apa, Api! Gak apa-apa, Teh. Eh, itu Adika ketabrak! Ayo ke sana! Ayo, Pi. Dika! Dika! Dika, ada apa-apa! Bentar ya, aku panggil bapakku dulu. Iya. Ada. Baiklah. Oh iya ya, kan ini orang ya. Oh iya ya, teman-teman lagi ulangan. Iya, Nak. Dinda. Dinda. Enggak ada apa, enggak ada tiket. Ulangin. Nih. Gak kerasa si Ilma udah kelas 5 aja. Tadi rame banget sih di sekolahnya. Eh, Bu Meli. Eh, Pak Ade, ini aku abis dari sekolahnya si Ilma. Abis perpisahan. Aku sih gak jelas. Eh, ini Pak Ade, aku abis dari abis sekolah. Dari sekolahan. Eh, ini Pak Ade, aku... Wah! Amal nih, dasar aku. Ini kita mau ke Pondok Randik, ke Pondok Randika. Mau ke... Eh bentar Pak Ade, aku mau tancap.
bentar Pak De, aku kan mau tancap dulu. Dih, tancap gas. Ya Allah, sumpah serak banget. Bentar Pak De, aku mau make up dulu. Bentar Pak De, aku mau takok. Mau make up. Make up. Sebenarnya saya mau mancing, tapi ya udah, saya ikut aja. Kasih anak bahasa kisah rata. Kok Pak De malah mancing? Ya Siana, siapa yang mau bener gak sih? Yana, kita tuh bukan ke dokter. Mau ke pondok. Mau ke pondok malam ini. Emang Randika itu siapa? Ah Yana, kamu banyak ngomong. Ayo pergi. Pak, ayo Pak. Pak. Nah, ini kobongnya Randika. Assalamualaikum. Itu si Randika malah ngump. Nah, ini kobongnya Randika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Diko, assalamualaikum, ada pada datang. Iya. Salam semuanya. Kalau Randika ini mah aku kenal kan pas. Oh ya udah, Randika pakai baju jadinya dulu. Kita makan baksonya di mana, Dika? Di depan ada juga, Pak. Oh. Masih mana? Di depan, Pak. Ah, Bu Meli, nggak ada Teh Tia juga. Betah Teh apa Tante? Ih, tadi posisinya beda. Tiga. Aku capek, aku mau istirahat. Dua, tiga. Riana. Ini kita lagi ngobrol masalah sendiri kemarin. Ih, si Dinda mah gak boleh pacaran sama siapa aja. Iya benar, swear. Aku ditolak, tanyain si Dinda. Iya kan Dinda? Iya beneran, swear. Aku. Iya benar, swear. Aku ditolak. Benar.